Alhamdulillah teman-teman, saya sudah mandi ya, dan sekarang saya mau ini ya, manasin pizzanya ya teman-teman, karena udah dingin ya. Tadi waktu datang itu pizzanya masih panas, tapi karena saya tinggal apa ini, mandiin pasien ya, mandiin pasien, jadi sekarang udah dingin. Dan ini sudah saya siapin ya teman-teman, ini mau saya panggang menggunakan ini pemanggang roti aja nih. Tadi majikan saya datang ya teman-teman, ngasih ini apa namanya, kayak bakpao goreng gitu ya teman-teman. Ini isinya sayuran. Ini ada sedikit sambal. Saya mau nyiapin ini pepsinya. Ini saya nggak suka teman-teman minum Pepsi langsung dari botolnya ini. Suka kemana-mana gitu, nggak teratur gitu. Delewer-delewer. Ngerti delewer-delewer teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum makan, ayo makan bareng. Dan hari ini kalian masak apa? Ayo sharing di kolom komentar ya. Saya udah lapar banget, langsung makan aja. Ini ada bubuk cabai ya teman-teman, pizzanya. Taburin cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Anget-anget enak dimakan. Sekali-kali jajan teman-teman. Ini pertama kali ya saya order pizza online gini teman-teman. Kalau makan pizzanya sih sering. Kalau majikan ada acara apa kayak gitu, saya diajak gitu, ada mereka ada beli pizza, makan bareng gitu. Tapi kalau untuk beli sendiri, saya ini pertama kalinya. Ini saya beli juga nggak pakai uang gaji ya teman-teman. Atau uang apa itu namanya, uang makan bukan. Ini saya dikasih cucunya nenek, pasal ibu dikasih 1.200. Kali ini harganya 428.
makan apa-apa kalau nggak ada sayur, nggak ada sambal, kurang sedap. Shui Jiao Jian. Isinya kucai sama telur. Coba ayamnya. Enak ayamnya. Ini kayaknya nggak digoreng.